Jom, okay. Jumpa lagi. Alright. Jangan lupa aku. Eh, kau jangan lupa aku. Kau boleh bekam boleh kira. Ya, kau balikkan blok tu. Jauh-jauh. Eh, mahalan ni. Ha, ambil lah. Okay, alright, bye. Assalamualaikum. Jaga diri. Ya, baik. Dia bawa aku jalan-jalan dekat Welcome to Global Top 100 Sustainable. Orang perlu kau baca di atas Spritzer Eco Park. Dia ingat aku nak ambil gambar dia. Aku baik ambil gambar aku tu. Lagi ada commercial value. Lah kesian dia buat muka sedih. Hai, kembali lagi dalam channel. Okay, so hari ni kita jalan-jalan dekat Spritzer Eco Park Taiping. So kalau kau nak minum air mineral Spritzer tu, kat sini ada orang buat sebenarnya. Alah kelam. So tengok apa yang menarik kat sini. Sebab yang sini pun antara tempat menarik di Taiping yang tarikan, korang boleh tarikan. Datang. Yes, tarikan, tarikan di Taiping. Luar pun datang ke sini, okey. So kita datang makanan apa jual kat sini sebab aku tengok ada makanan ni. Bukan Spritzer tu air mineral juga. Memang macam tu. Tapi dia ada makanan western macam tu juga. We'll see. Assalamualaikum. Okay, sekarang bertemu lagi di channel Hafiz Mustafa. All is about food and share 7SHIRO-SC7EN. Okay, sekarang kita berada di Spritzer Eco Park Taiping. Aku selalu cakap tak bisa betul. Tak ada lah, kita jenis macam apa, audio lari dengan video. Macam kau punya audio kan? Aku sebagai video. Masalahnya audio tu datang pada aku dan suara aku. Kau tahu tak suara aku ni mahal tak? Okay, lama kita teruskan kali ni. Next, aku rasa ini adalah video terakhir kita kot. Untuk hari ini, insyaAllah akan ada lagi nanti. Yeah. Mungkin kalau dia terlupa copy video, mungkin aku akan terpaksa datang lagi. Dia nak tukar dengan harga yang RM1 ni. RM2 ni. So, kita kasih air mineral rasa RM2 macam mana? Sedapnya. Refreshing. So, wow. Bau dia weh. Serius. Dia dibuka tu. Bau dia sampai. Nice weh. Dah bau je lah. Ni dia tak terbang kan? Hari makan tak ajak weh. Bawa ini sikit no. Dia kalut dengan pizza dia, aku kalut dengan aku ni. Kau buat lapik je lah. Okay, kat sini korang boleh nampak dia punya ayam dia. So kita buang nanti dalam. Kau dengar ulasan aku yang acah-acah pandai. Okay. Ayam dia 4 ketul dengan harga yang aku tak pasti. Kalau tak salah aku pizza dalam 20 RM8. Satu orang RM8. Sebenarnya chicken wing RM16. So ayam ni satu kalau chicken wing jatuh berapa? RM16 bagi 4. Tanya. Kan? Berbalik aku rasa satu ni RM16. Anda nilaikan sendiri. Tapi bagi aku ia berbalik sebab sebuah cafe yang very high class. Sebab kalau korang makan kat situ, dia macam ibarat korang makan orang kata apa, table service yang apa macam apa orang panggil satu perkataan dia. Ya Allah, perkataan banyak-banyak yang hilang. Macam apa, orang nak cakap apa? Orang nak cakap apa? Kau tanya ya Allah, aku translator. Satu yang service yang itu, okay. Service yang dining. Lantang! Mampus! Aku tak faham. Aku tak ingat. Okay, aku teruskan makan ayam kedua aku.
herbal dengan tapi rasa dia betul-betul lain daripada segala benda tu. Dia macam just nice. Dia tak over season dan masuk dengan rasa ayam yang sangat moist. Dia tak terlalu dry yang dimasak dengan sangat sempurna. So sangat sedap. Endingnya sedap. Sebab benda sekarang dia tak sama macam kat pasar malam apa, dia lain betul tau. Aku review air ni, korang pun mesti dah pernah try, ada yang tak pernah gitu, aku bagi tahu lah. So kat sini ada campuran oligo frostosa inulin, membantu meningkat kepadatan mineral tulang dan meningkat penyerapan. Okay. Kalsium dengan pengambilan makanan kaya dengan kalsium. Okay. So kat sini jumlah gula dia adalah 22.8. Tinggi tak? Tapi untuk setiap hidangan. Macam promo susu budak-budak. Biar kita promo supaya orang tahu berapa kandungan gula dia, okay? So kat sini kan minimal kesihatan, okay lah, kena tahu. Okay, nice. Aiden nice. Cair menira. Tapi rasa lah gula-gula dia semua. Nah, kau try. Well, dia seduk ke dia tiup balik weh? Weh, aku tak minum pun. Dia macam tiup balik tu. Tak, orang yang perfectionist macam dia, kita kena ajar. Kita kena ajar hidup dengan apa yang ada. Air yang aku rasa tadi, manalah? Sedapnya. Dan ni juga sedap. Yang tadi? Yang tu lagi sedap lah. Sedap. Aku macam bagi aku manis sangat. Terlalu manis sebab dia fiber. Sesuatu minuman sebab kesihatan. Sebab tu aku terangkan gula depan tadi. Ya, 22.8 gram. Aku tak titik beratkan berapa gram. Aku titik beratkan rasa. Sementara dia duduk makan, kita promote pizza ni. Kat sini kita ada potongan 8 pieces. Ya, so korang boleh nampak lah, dia tak ada sayur. Kita ambil yang jenis macam pizza. Pizza, dia kata aku gelojoh tapi aku baru nak explain. So kat sini depan ni kita pilih pizza yang ada intinya meatball. So dia punya pizza ni kerah tau. Aku lebih suka macam Domino's tau. Nampak macam tak menarik tu. Kan, tak menarik. So kita rasa dahulu. And cheese dia pun tak ada efek tarik-tarik. Nampak tak menarik, sayur pun tak ada. Okay, not bad. Sedap. Dia roti yang kedakang ni. Sedapnya biskut lutut ni. Kalau dekat macam apa dengan biskut mayat? Kasi macam bagi biskut lutut mayat tu tau. Ya. Aku macam, kau bagi aku semua, kau ambil yang belakang. Oh, tak kau. Tak, aku rasa ini boleh buat cherry. Hey, aku tak tahu, mula aku kecil dia. Mula dia macam apa besar tu. Muhammad Jalan! Woo! Siap benda ni pun besar tu. Cheer 7 buat 1 buat challenge guys! Go! 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 Kau jangan muntah macam sekejap pula. So guys, sementara dia penuh dalam mulut itu, aku nak borak-borak dengan korang. Bagi aku, pizza amount of cheese dengan amount of pizza sauce dia sangat sebati. Kandungan meatball juga agak banyak. Cuma kita orang sedap sebab sayur dia kurang. Kalau ada sayur yang lebih membuatkan dia rasa balance. So tak adalah muak korang makan cheese dengan meatball dengan roti je kan. So at least ada sayur-sayur sikit. Mungkin capsicum ke untuk dia bagi rasa pedas-pedas sikit untuk elakkan rasa muak itu.
Dan aku lebih mencadangkan kalau dia orang beri pilihan roti yang dia orang nak. Macam tak semua orang akan suka thin crust. Macam kalau aku, aku lebih suka macam roti style macam Pizza Hut. Kalau aku suka yang lembut tu. Ah, macam Pizza Hut punya kan. Tak, Dominus Pizza. Ah, Dominus pun dia offer choices. Kita boleh pilih kita nak roti yang macam mana. So aku monopoli. So pada yang tonton Shiro 7, jangan lupa berada pada channel Hafiz Mustafa. Ya, aku berjalan kot. Hafiz Mustafa lebih pada challenge yang aku lebih. Aku berjalan kot. So mungkin cakap ini saja. Sebab kita pun nak balik.